Ngomong deh. Ngomong apa atas nama H alias Y bin H. Nah, hasil penyelidikan. Kemudian setelah jelaskan penyelidikan tersebut, ternyata pada tanggal 5 Juni kemarin, hari Jumat, tersangka H ini berdasarkan informasi kepada tim opsional Polsek Tamansari berada di bengkel motor yang beralamatkan di Jalan Kapten Munjir, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, tim melaksanakan lidik lebih lanjut memastikan keberadaan terduga pelaku ini, terduga tersangka ini. Kemudian ternyata betul dan dilaksanakan upaya penangkapan sekitar pukul 15.30. Dari hasil penangkapan tersebut, maka itu dilaksanakan pengembangan. Ternyata terduga pelanggar ini mengakui sudah melakukan tindak pidana curanmor di 7 tempat yang seperti saya sampaikan, yaitu Honda Beat di daerah Gabek, Kota Pangkal Pinang, kemudian Yamaha Force One di Jalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Yamaha Mio warna hitam di Jalan Mentok, Pangkal Pinang, Honda Sutra warna biru di Semabung, Kota Pangkal Pinang, dan tiga lagi itu di daerah Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Jadi ada 7 lokasi yang diakui oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana curanmor ini. Sedangkan untuk saat ini yang kita lakukan press release seperti yang dilihat oleh para media rekan-rekan wartawan sekalian, kita bisa mengamankan 3 barang bukti. 3 barang bukti seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Ini adalah satu Honda Beat sesuai dengan LP yang tertulis di Taman Sari. Honda Beat yang warna pink.